Bagi orang bagaimana mau jadi pemimpin kita? Bukan orang yang boleh bagi kita 200, 300 sekali. Ini sangat serius yang telah melibatkan keputusan Jabatan Peguam Negara. Ini kes ada yang kita semua tahu, kes 1MDB. Macam mana pejabat pendakwa raya telah pun cuba memberi bayangan yang berlainan selain daripada apa yang disiasat oleh negara-negara lain. Sekarang juga kita dengar bahawa former AG dia cuba berunding dengan peguam dengan Jolo dan sebagainya. Perkara-perkara yang sangat menakjubkan yang membawa ketakutan kepada rakyat. What is actually happening behind the closed doors? Sepatutnya ketulusan itu menjadi satu isu yang sangat penting. Ada kes yang lain, kes Serba Dynamic, kalau kita ingat 2-3 bulan yang lalu di mana tidak ada apa-apa criminal charges ataupun tidak ada charge jenayah yang dibawa kepada company ini yang telah pun melesapkan wang berbilion-bilion. Kes Riza Aziz, tarik balik. Kes Kunan, tarik balik. Kes Lingguan A, tarik balik. Kes-kes ni kita perlu penjelasan. Kita minta ketelusan sebab tidak ada apa-apa penjelasan yang datang yang diberi kepada rakyat. Kami rasa ini adalah masa. There is no more yang kita akan terima lagi. Sebenarnya sudah lebih daripada 10 tahun pihak NGO sudah menuntut supaya adanya satu penggubalan Akta Pembiayaan Dana Politik. Lebih daripada 10 tahun pihak pelbagai NGO daripada C4, daripada G25, daripada Bersih, daripada Ideas dan sebagainya. Tetapi kerajaan sudah berubah beberapa kali, malah tak ada lagi akta. Kenapa ketelusan ini sangat penting dalam pendanaan politik? Apa yang kita ada sekarang ini adalah satu budaya dan saya boleh memberi namanya krisis, ya. Kita ada krisis rasuah politik di Malaysia. Jadi ketelusan sumbangan dan perbelanjaan pendanaan politik adalah sangat-sangat diperlukan. Dengan adanya ketelusan, rakyat boleh ada accountability supaya kita tahu di mana duit itu masuk. Dan mesti ada batasnya juga. Berapa harga yang seseorang individu ataupun sebuah syarikat yang boleh memberi dana kepada sesebuah parti politik. Sekiranya melepasi batasan tersebut, mungkin ada kemungkinan besarnya rasanya di antara parti politik dan syarikat itu there are possible favours. So mesti adanya batasan. Kita tidak nampak seriusnya lawmakers kita untuk mengubah undang-undang. Kerana rasuah di Malaysia, salah guna di Malaysia semakin berleluasa dan saya kira ini open secret. Kita tak boleh deny lah. Ini sedang berlaku secara berleluasa dan impaknya adalah kepada rakyat seperti kami. Jadi ini hari kami sekali lagi ke depan untuk memberi peringatan kepada semua lawmakers, pembuat undang-undang. Ubahlah undang-undang seperti yang kami tuntut itu hari. Kerana hanya dengan mengubah undang-undang ini, barulah kita dapat menjadikan Malaysia ini lebih kondusif. Saya rasa ini adalah satu fenomena yang saya rasa tidak sihat. Kalau kita ingin menghidupkan atau memuantabatkan demokrasi berparlimen di negara Malaysia. Saya ingin ingatkan, ya, demokrasi negara kita adalah suatu perkara yang begitu berharga. Ini bukanlah suatu perkara yang kita patut ambil mudah. Dan paling utama, ini satu perkara yang luar biasa. Kerana demokrasi membolehkan suara rakyat, suara orang-orang yang di bawah, suara rakyat B40, suara nelayan, petani dan sebagainya untuk didengari dan untuk memastikan bahawa ada atau wujudnya sistem di mana rintihan dan juga keperluan mereka mendapat feedback loop kepada kerajaan. Tapi yang saya risau, jika kita hilangkan kepercayaan pada demokrasi negara, kita risau bahawa akan ada kesan yang lebih teruk. Kita tengok di negara-negara lain yang berkurang teruk, contohnya di Sri Lanka dan sebagainya, kerana kepercayaan terhadap sistem itu sendiri rosak. Maka saya berharap bahawa
ahli-ahli parlimen kerajaan Malaysia mengambil berat tentang isu ini dan menggerakkan akta lompat parti, akta anti lompat parti